kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Untuk kali ini Emon mau ngelanjutin yang kemarin cuy ya. Di sini kemarin itu kan yang kita belum demi petualangan pertemuan yang lebih baik. Ini kan belum cuy ya. Dan di sini kita sekalian sama quest Festival Usafa cuy ya. Mantep banget Festival Usafa ya. Oke, langsung aja di sini untuk quest pertama ini ada di sini di Fantaka Mountain. Kalian pergi ke patung The Seven. Kita tengokin si Rana lagi yang kemarin itu di quest-quest kemarin masih tersegel ya cuy. Kalian maunya terjun aja ke bawah. Kita tengok si Rana cuy yang masih tersegel. Kita ngobrol aja. Intinya di sini kita belum bisa ngebukanya ya karena belum dapat bijanya. Dan di sini kita dibawa oleh Arama ke Faranara. Ini kita bakalan festival di sini ya. Namanya Festival Usafa. Mantap banget cuy. Oke, quest Festival Usafa udah dimulai dan kalian bisa lihat di minimap cuy ya. Itu banyak banget quest ya. Mantep banget ini kalau setiap questnya ada Primo Gumnya sih, mantep sih, mantul sih ya. Oke, kita langsung aja untuk quest yang pertama kita ke sini dulu. Ini siapa? Ararikan. Ini adalah Aranara yang kemarin nemenin kita di Ruin Golem yang raksasa itu cuy ya. Oke, di sini kita dapat bunga cuy ya. Kita lanjut lagi karena cuma kayak gitu doang. Ini di sini Araja. Kita ngobrol sama Araja cuy ya. Oke, dari Araja kita dapat bunga, kagak dapat primogem cuy ya. Oke, kita lanjut lagi itu di sana. Ini tempat ini ya, pas masak itu. Masakan rasa kelamin kealamian cuy. Oke, di sini ya. Di sini ada questnya lagi cuy. Kita disuruh berbicara dengan empat kakaknya itu si Aranara itu cuy ya. Pokoknya nama siapa lupa. Oke, ini Arasaka, kemudian ini ada Arapas dan ini ada Arapala, saudaranya Aracapat, Arapacati cuy ya. Oke, di sini kita suruh ambil air untuk Arapas cuy ya. Kita langsung ambil air aja ke sono. Nah, maju terus. Oke, di sini ada satu cuy ya. Kita nanti aja ini, yang penting kita fokus yang ini dulu. Kita ambil airnya. Oke, kalau udah kita kembali lagi ke tadi ya, rumahnya Arapacati cuy. Kita kasih ke Arapas cuy ya. Ini. Oke, Arapas ini kita kasih airnya cuy ya. Arapas. Nah, ini dia Arapas. Oke, mantep. Kita kasih airnya. Oke, kalau udah kita mengatur api. Ini kita bantu atur api ini cuy ya. Oke, mantap. Kalau sudah kita disuruh masak delicious radish veggie buat Arapacati. Delicious radish veggie. Veggie apa itu ya? Veggie. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oke, kita pokoknya masak aja kalau udah. Kita kasih ke Arapacati ini cuy ya. Delicious radish veggie. Veggie ya. Oke, di sini kita bakal masak bareng-bareng cuy. Masak makan bareng-bareng di sini cuy ya. Mantep banget festivalnya ini sih, keren cuy ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi quest yang deket ya. Ini cuy, kita ngobrol sama Araisa. Oke, di sini kita bakal dikasih pertanyaan sama Araisa cuy ya. Ini pertanyaan yang mudah-mudah. Tiga pertanyaan cuy. Pertama, merah bulat tergantung di pohon lembut dan manis, apa itu? Kita kasih buah apel cuy ya. Oke, buah apel. Nah, ini kita kasih buah apel. Oke, yang ini mudah. Oke, emang mudah. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam mimpi tidak ada tempat lain sangat diperlukan di festival ini. Kita kasih bunga ini cuy. Namanya bunga apa yang ada di Sumeru ini? Viparias. Nah, kita kasih bunga Viparias. Ini gampang, emang gampang. Padahal beberapa kali coba cuy. Kemudian yang terakhir, ini bintang ini bertemu dengan matahari dan mereka juga tidak suka matahari. Oke, tidak suka matahari kita kasih jamur ini cuy ya. Kita kasih yang normal aja cuy. Nah, Starshum. Nah, oke, kalau udah ini bakal selesai dan kita dapat primogem lagi cuy. Mantap banget. Kita di sini juga dikasih sama bunga. Dikasih bunga kemudian sama primogem cuy. Nah, oke, kalau udah kita lanjut ke itu, ada yang jauh ya di minimap. Kita kesini dulu cuy.
ngobrol sama Arakanta. Dah mantep. Ini Arakanta, di sini kita cuma disuruh ngumpulin dendro. Apa ini namanya ya? Namanya kita suruh ngumpulin ini, jojo inilah. Dendro partikel, cuy. Nah, mantep banget. Totalnya ada 10. Oke, udah 6, 7, 8, 9. Kurang 1, cuy. Oh, itu nyempil ya. Kelewatan 1. Oke, mantep banget. Nah, kita ambil. Kalau udah, kita ngobrol lagi sama Arakanta tadi, cuy ya. Si Arakanta. Astagfirullah. Oke, kalau udah. Nah, selesai kita dapat bunga lagi dan dapat primogem juga. Kemudian kita ini, cuy ya, maju lagi ke depan. Kita bicara sama Aranaga. Ini yang barusan quest kemarin, cuy ya. Oke, kita ngobrol sama Aranaga, kagak dapat apa-apa, cuy. Nah, kita lanjut lagi. Ini di sini ada Arapandu. Oke, Arapandu. Kita ngobrol sama Arapandu. Oke, di sini juga kita cuma ngobrol doang. Kita dapat bunga Arapandu, cuy. Dapat sama Arakunti. Oh. Oke, Arakunti. Dan ini masih ada satu tadi, cuy. Gua inget. Masih ada satu. Nah, ini di dalam ini kita kelewatan tadi ya. Kita bicara sama Aralila. Nah, di sini kita suruh main petak umpet sih intinya. Gitu aja sih. Oke, kita langsung maju cari Aralila sih ya. Aralila ini posisinya ada di atas tuh ya. Kalian maju aja. Oke, maju terus. Nah, di atas sini cuy ya. Aralilanya ada di sini. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kalau udah kita temuin Aralila, kita bakal disuruh nemuin temannya lagi, satu lagi cuy. Ya pokoknya kita disuruh nemuin si itu temannya siapa ya, Aranishat ya, pokoknya itu. Oke, di sini kalian pukulin aja, ini ada balok-balok ini ya, kotak ini. Dia bersembunyi di salah satu dari ini sih. Oke, ah ini dia, ketahuan kau ya. Aranishat ini sih ya. Oke, kalau udah di sini kita bakal dapat bunga lagi cuy dan dapat primogem lagi, mantep banget. Oke, kemudian ada satu nyempil cuy ya. Gua cari-cari ternyata itu ada di atas. Pokoknya kalian naik aja cuy. Di atas itu dia posisinya ada di daun. Ini kan daunnya lebar-lebar cuy ya. Nah, kayak gini kita naik ke daun yang ini sebelah kiri ini cuy. Oke, lompat. Nah, ini dia kita bertemu dengan Aranara yang katanya umurnya udah tua gitu. Cuy, pokoknya dia katanya udah tua lah. Gitu aja. Kita dapat bunga di sini. Kalau udah kita ke quest terakhir. Nah, di sini bagian paling mantep cuy ya. Di sini bakal ada paduan suara dari para Aranara dan kita bakal ngebantunya cuy. Waduh, ini sih scene epic banget cuy. Oke, kita pakai alat musiknya di sini ya. Kita mainin. Oke, kita dengerin ya cuy. Ini apa paduan suaranya? Mantep banget pokoknya. Oke cuy, sampai sini ini selesai ya, mantap banget tadi paduan suaranya, kalian bisa dengar. Waduh, mantap lah pokoknya lah. Oke, kalau udah ini kita dapat bunga lagi dan kita disuruh ketemu sama si Araja dan Arama ini di atas ya. Kalian naik aja ke atas. Oke, nah di situ cuy ya. Oke, kita maju terus. Nah, di sini kita bakal ngobrol sama Araja dan Arama yang ternyata Araja itu dulu pernah gimana ya caranya, pernah nemenin ini si Lumine cuy ya, si Lumine. Namanya samarannya itu Narafaruna kalau nggak salah sih.
Jadi kayak gitu kan, Lumina itu kan terjebak di masa lalu cuy ya. Setahu gue kayak gitu. Dan setelah itu kita bakal disuruh istirahat di rumahnya Araja kayak gini. Ah, dan sampai sini questnya selesai cuy ya. Ini untuk festival Usafa sudah selesai. Dan setelah itu bakal muncul lagi quest cuy ya. Ini quest terakhir, quest inti terakhir ya di Sumeru. Ini dia demi buah, bibit dan pohon. Ini bakal kita bahas di video berikutnya cuy ya, biar karena bakalan lama itu. Bakalan lama kayak kayak yang kemarin-kemarin itu cuy ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini cuy ya, untuk festival Usafa. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, makasih udah nonton ya. Bye.